teman-teman, ketemu lagi dengan aku Armita. Dan di konten kali ini aku akan ngomongin tentang perbeautyan, karena aku baru aja beli 12 produk di Shopee dan hari ini baru dateng nih produk. Apakah itu? Yaitu ini dia, bedak dari Luxcrème. Tonton terus videonya sampai selesai ya, karena aku akan unboxing dan juga first impressionnya itu kayak gimana. Oke? Dan ini aku baru aja terima kemarin. Sekarang kita langsung buka aja packagingnya ini. Dari luar sih aku suka banget kayak gini karena dilengkapi dengan kardus, dan kardusnya cukup tebal ya teman-teman. Langsung kita buka aja yuk. Dimulai, boleh teman-teman untuk subscribe channel aku dulu ya, karena subscribe dari teman-teman itu sangat membantu untuk berkembangnya channel aku ini. Kenapa? Karena aku makin semangat bikin videonya. Oke? Oke teman-teman, langsung kita buka aja ya sekarang boxnya. Nih, aku kemarin beli bedak ini karena memang lagi butuh, karena bedak aku itu yang lama, aku pakai bedak tabur sebelumnya udah mau habis. Jadi mumpung ada 12-12, aku memutuskan untuk beli. Kenapa beli bedak Luxcrème ini? Ya karena tertarik aja. Aku gak sempet review, aku gak sempet baca review atau nonton video review produk ini karena pengen aja langsung beli gitu tanpa baca reviewnya dulu. Jangan ditiru ya teman-teman, karena sebaiknya kalau teman-teman mau beli barang itu baca reviewnya dulu atau dengerin reviewnya dari teman-teman yang sudah pakai sebelumnya, jadi bisa lebih yakin. Ini lumayan tebal juga ya kerdusnya nih, jadi nggak bakal kebentur-bentur. Aku pernah lihat juga beberapa beauty vlogger yang pakai bedak ini dan kayaknya sih hasilnya bagus ya. Kita coba nanti di aku kayak gimana ya. Pinjam dedek. Nah ini ada stikernya, handle with care, jadi biar notice ke pihak pengirimnya atau kurirnya supaya memperlakukan paket ini dengan hati-hati, nggak dibanting-banting, karena dalamnya bedak, soalnya kalau dibanting-banting takutnya hancur. Kita lihat ya, semoga sih dalamnya baik-baik aja, enggak. Nah, dalamnya kayak gini nih, teman-teman nih. Dilapisin sama bubble wrap. Siapa yang suka denger suara bubble wrap nih? Siapa yang suka main tuh? Soalnya suaranya kayak pop it. Nah, ini dia. Kemasannya bagus ya, cukup mewah tuh, teman-teman. Bagus. Ini aku pilih yang varian custard ini ya, katanya cocok buat kulit muka yang medium. Kalau aku kan medium ya, nggak terlalu light, nggak terlalu tan juga, nggak terlalu muda atau nggak terlalu gelap. Nah, kita buka dalamnya kayak gini nih. Tuh. Nah, ini nih custard yang aku pilih. Nih, Blur and Cover Two-Way Cake. Ini custard, terus ini ada expired date-nya, tanggal 2/11/2024. Terus ada nama PT-nya, Megah Cantika Indonesia. Ada nomor BPOM-nya juga. Ini depannya, ih lucu banget ini teman-teman tuh. Kita buka ya. Bukanya gimana nih? Nah, ini bukanya. Ih, dedek. Ini bedak ibu dedek, ada cerminnya, terus ada bedaknya juga. Ah, okay, sorry, ada banyak. Ini apa namanya? Anak-anak. Terus ini kita buka lagi tuh, di dalamnya ada
responsnya. Tuh, teman-teman tuh. Kayak gini, terus bawahnya juga ada ininya. Rigi-riginya buat menampung sisa bedaknya. Yuk sekarang kita cobain ya buat first impressionnya. Kayak gimana? Oke. Nah, teman-teman langsung aja kita cobain si bedak Luxtrem ini jadinya kayak gimana di kulit aku ya. Kita buka dulu kacamataku. Nah, ini kulitku tuh agak kering ya, teman-teman. Tuh. Ada yang beberapa bagian wajah tuh yang kering, ada juga yang normal. Kita tap-tap aja. Tuh, kayak gini kita olesin. Oke. Okay. Lumayan. Enaknya udah dilengkapin dengan kaca tuh kita bisa jadi ngaca di mana-mana. Tuh tipis aja tapi udah ngecover sih menurut aku. Gimana menurut teman-teman? Lu pikir duduk apa? Bedak, Dede. Oh, duduk. Oh, pikir ini, Bu. Iya, ini sekarang duda, bagian duda. Dahinya. Aduh, Dede. Awas, Dede. Awas, Dede. Awas dulu, Bang. Kayak gitu dulu, sedikit kurang rapih sih. Kita lihat lagi ya. Ini harganya aku dapat 97.000, sekitar itu dari harga aslinya berapa ya, sekitar 125.000. Nah, lumayan ya teman-teman nih. Enakan lagi kalau pakai concealer, jadi nggak belang bentong. Ini aku nggak pakai. Nah, teman-teman kalau mau beli bedak ini juga kalian bisa beli. Link pembeliannya udah aku taruh di description box. Kalian bisa klik langsung dari situ, dari link yang aku kasih itu tadi. Lumayan kan kalau dapat diskon dari promonya, apalagi kalau misalkan lagi ada 12-12 atau 1-1 atau tanggal kembar, kalian bisa dapat tambahan diskon dan free ongkir. Oke, cukuplah kayak gitu. Nah, lumayan ya teman-teman, kayak gini hasilnya. Tuh gimana menurut kalian? Tadi mana kacamatanya ya? Kacamata ibu mana, Dek? Sini. Sorry, kacamatanya di pakai sama anakku yang bawah ini kayaknya belum ya tadi ya. Sips. Oke. Balikin lagi. Bedaknya disimpan di sini. Ada tempat penyimpanan khususnya. Dah. Oke, teman-teman, itu aja konten kita hari ini tentang bedak Luxtrem yang custard.
Semoga membantu kalian yang sedang nyari bedak tui cake atau bedak padat untuk melengkapi keseharian teman-teman ya, khususnya untuk teman-teman perempuan. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai ketemu di video berikutnya ya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.